لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم برسالة إلى يوم الدين. Yang dihormati Dr. Amran Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif daripada Institut Kajian Strategik Islam Malaysia, tetamu yang diraikan pada hari ini iaitu penolong Profesor Dr. Ismail Mamat, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang bagi hadirin-hadirat sekalian ke sesi terakhir bagi seminar kalam buat kali ini, yang mana kita ada bersama kita Dr. Ismail, yang mana sebelum-sebelum ini telah diikuti oleh beberapa sesi yang dibentangkan oleh pensyarah UIA sendiri. Dan kita telah kini pada minggu yang keempat, iaitu sesi yang keempat, yang mana insya-Allah pada hari ini, sesi kali ini akan diadakan dalam bahasa Melayu, berbeza dengan sesi yang sebelum ini yang diadakan dalam bahasa Inggeris. Demi memuliakan majlis kita pada hari ini, sukacitanya saya menjemput Dr. Amran Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif daripada Institut Kajian dan Strategi Islam Malaysia, untuk memberikan sepatah dua kata. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Syed Faitan. Ini dan juga rakan-rakan penyelidik daripada ISI, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini, sesi terakhir untuk semester ni lah, ataupun untuk tahun ni bersama ISI Islam Antarabangsa dalam program kita menyemarakkan tentang pembaharuan ilmu kalam, ya. Ilmu tentang akidah dan pemikiran Islam, ya. Dan ini sesi yang keempat setelah kita mulakan dengan hari kalam. Jadi maknanya 5 sesi lah, ya. Maknanya di UI kita mulakan 5 sesi secara berterusan, bersiri, bagi mengenengahkan, ya, idea-idea baru tentang bagaimana kita boleh memperbaharukan ilmu kalam bagi kita menghadapi cabaran keimanan, cabaran ideologi dan juga cabaran ilmu-ilmu semasa. Jadi tujuan kita mengadakan program ini. Dan pada pagi ini lebih khusus bagi kita sebab kita bercakap tentang kalam di Nusantara, ya. Dan saya selalu menyebut bahawa di Nusantara ni, di alam Melayu ni ataupun di Kepulauan Melayu ni, kita ada kelebihan sebab kita ada kalam Asyairah, ya. Yang mana dia masih lagi kuat di kalangan umat Islam, cumanya mungkin tidak diperbarui, tidak dikembangkan berbanding dengan tempat lain, misalnya di Timur Tengah, di Pakistan, ya. Kalam ini tidak mendapat tempat lagi, okay. Sebab pengaruh-pengaruh seperti apa ni, Wahhabism ataupun Salafism itu kuat untuk mengenepikan peranan kalam sebagai tradisi akidah Islam yang klasik. Klasik ni bukan makna dia old timer, tapi dia yang telah pun lama berkembang lebih 1000 tahun secara stabil, konsisten dan kita panggil berkesinambungan. Ini kegiatan. Jadi di alam Melayu kita masih beruntung sebab kita masih lagi pegang pada kalam Asyairah ini, ya. Jadi saya sebut dengan Dr. Ismail ini penting sebagai, sebab kita ada sahabat daripada media pun datang, jadi dia pun mungkin boleh faham apa sebenarnya kita buat, ya. Memang tujuan kita nak mengembalikan tradisi kalam ini, ya. Dan di alam Melayu kita ada advantage saya sebut sebab kita memang ada kalam Asyairah sekian lama. Jadi Islam mula datang ke rantau ini memang kita Asyairah, ya. Kita tak datang dengan Wahabi ke Salafi, tak pasal kita buat Islam, ya. Yang asli lah, ya. Daripada awal, ya. Imam Asy'ari abad ke-3 Hijrah.
Asy'ari juga, ada Imam Sami, Imam Baghdadi, Imam Baqilani, Imam Ghazali, ya. Guru Imam Juwaini, ada Imam Nasafi, Qutbuddin Razi, Tartazani, dan lepas itu kita ada Imam besar juga syairah, Imam Sanusi, yang mana kita menjadi asas bagi akidah di Nusantara, itu kita umum barahidnya Dr. sahabat kita juga Dr. Cik Razi buat, ya. Kemudian selepas Imam Sanusi, kita ada Imam Lakani yang karang kitab Jarah Tauhid, merupakan juga asas kepada kitab-kitab akidah di Nusantara. Dan akhir sekali kita ada Imam Bajuri sebagai Rektor Azhar. Dan di abad kedua kita ada misalnya pada zaman Syed Nursi, ya, Mustafa Sabri yang bukan Syekh Kuitan Tahir semuanya. Jadi tradisi ini panjang, ya. Dan tradisi inilah yang kita ingin bangunkan semula, saya sebut tradisi kalam ataupun tradisi akidah yang logical, yang rasional, ya, yang menyebabkan umat Islam berfikir, ya. Ini yang saya sebut sebagai nahdah kedua, ya, ataupun islah yang kedua ataupun tajdid kedua, berbeza dengan tajdid pertama pada abad ke-19 yang dipelopori oleh misalnya daripada Muhammad Abdul Wahab, kemudian diikuti oleh Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Reda, dan diorang biasanya merujuk kepada Ibn Taymiyah. Ini saya panggil nahdah pertama dalam dunia Islam sebenarnya. Dan kita tahu kesan ataupun kesudahan nahdah ini setakat ini tidak memberi impak yang besar dalam soal politik umat, pemikiran umat dan sebagainya. Jadi baik itu bagi PIC, kita bertegas mengatakan bahawa kita perlu kembali ke tradisi akidah yang lebih ilmiah dan lebih panjang dalam sejarah kita. Dan sebab itu kita promosikan ilmu kalam ini sebagai ilmu yang membawa macam berfikir, ya, secara rasional, secara logical, secara sistematik tentang agama dia, ya. Jadi pada pagi ini alhamdulillah Dr. Ismail Mahmat, juga sahabat saya di Istek dahulu, ya, untuk membicarakan kalam di Nusantara yang kita harap boleh menjadi titik tolak untuk mengembangkan lagi ilmu kalam kita. Terima kasih Dr. Amran atas sepatutnya dia kata sebentar tadi. Untuk makluman hadirin-hadirat juga, seminar kalam juga, ya, seperti mana yang disebutkan Dr. Amran sebentar tadi, kita ada Hari Kalam, iaitu satu program anjuran bersama ISI, Jabatan Usuluddin UIA dan juga ISRA, Islamic Revealed Knowledge Association, dulu sekretariat, sekarang dah digelar association, yang mana pada hari kalam yang sebelum ini kita adakan dengan memberikan pendedahan tentang ilmu kalam kepada pelajar mahasiswa tahun pertama bagi pelajar Usuluddin, dan seterusnya kita ada seminar kalam ini juga dengan harapan bahawasanya seperti mana yang Dr. Amran sebut, kita dapat membumikan ilmu kalam dan membicarakan sesuai dengan konteks semasa kita pada hari ini. Seperti mana yang kita maklum, kita ada bersama kita Dr. Ismail Mahmat, penolong profesor dan juga salah seorang pensyarah yang tak asing lagi daripada kita, daripada kuliah, daripada Jabatan Usuluddin, yang mana insyaAllah pada hari ini beliau akan membincangkan tentang satu tajuk yang menarik bagi saya dan juga bagi kita semua, iaitu tinjauan perkembangan ilmu kalam dan di Nusantara dan Hala Tuju. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya dengan suka citanya menjemput Dr. Ismail untuk meneruskan pemandangan beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada saudara Rusi, saudara aku ya. Faikat. Faikat. Sahabat saya Dr. Amran bin Muhammad, CEO TC, sahabat-sahabat daripada media, saudara-saudari, para peserta yang komited dengan seminar kalam. Alhamdulillah pada pagi ini saya diberi peluang untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan tajuk saya dah prepare dalam bahasa Inggeris sebab saya tengok semua maknanya presenter dalam bahasa Inggeris. Sebab hari itu diberi choice. Ya, tapi tak apalah ya, sebab kita pagi ini bercakap berkenaan dengan Nusantara ya. Jadi tajuk yang diberikan ialah tinjauan mengenai perkembangan kalam di Nusantara dan juga hala tujuhnya. Ya, dan saya nampak di sini ada dua perkara lah. Satunya perkembangan dan keduanya ialah hala tuju. Walau bagaimanapun saya dapati bahawasanya saya akan bincang dahulu tentang perkembangan. Manakala hala tuju itu insyaAllah kalau diberi peluang ataupun ada ruang lagi, insyaAllah kita akan bincang tentang hala tuju berkenaan dengan kalam di Nusantara. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut Nusantara, pada hari ini mungkin orang agak keliru ataupun confused sebab ada kalangan masyarakat di tempat ataupun di area kita ini ataupun region, Malay region ataupun kawasan Melayu ini ada bincang berkenaan dengan Islam Nusantara. Kan? Islam Nusantara. Jadi saya tak nak maknanya keliru dengan term tersebut kerana Nusantara yang kita maksudkan di sini kalau dalam bahasa Inggeris ialah Malay Archipelago ataupun Malay World yang merangkumi sekarang ini negara Malaysia, negara Indonesia, Brunei dan Singapura dan juga disebut termasuk sekali ialah Filipina. Ya, jadi itu adalah area ataupun apa yang kita maksudkan dengan Malay Archipelago ya, ataupun Malay World. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan perkembangan kalam di rantau ini, di area ini, di kawasan ini. Jadi kita boleh tanya bilakah bermulanya diskurs ataupun perbincangan wacana berkenaan dengan kalam ini di Nusantara ataupun di rantau Melayu ini. Bila bincang bila, sebenarnya para pengkaji tidak dapat meletakkan dengan tepat bila bermulanya diskurs ataupun wacana berkenaan dengan kalam di rantau Melayu ataupun di Nusantara. Ada yang kaitkan dengan bila mana Islam datang ke alam Melayu. Jadi bila kita sebut bila Islam datang ke alam Melayu, maka berkaitlah dengan teori-teori bila Islam datang ke alam Melayu. Jadi saya tak nak sentuh yang itu sebab saya akan bincang hanya berkenaan dengan perkembangan kalam sahaja. Jadi yang saya dapat daripada buku-buku termasuklah buku sejarah. Jadi kalau lihat kepada buku sejarah tanah Melayu ataupun rantau Melayu ini, maka antara buku yang sangat popular ialah Sejarah Melayu ataupun dalam bahasa Arab disebut Sulalatus Salafi ataupun dalam bahasa Inggeris disebut Malay Annals ya. Jadi Sejarah Melayu, buku Sejarah Melayu.
Dalam buku sejarah Melayu ada dicatatkan berkenaan dengan ya seorang tokoh penyebar agama Islam ke alam Melayu ini, yang mana bersamanya itu ada satu kitab. Namanya kitab, ada yang sebut Dur Al-Manzum, ada yang sebut Dar Al-Manzum, dan macam-macam lah. Tapi saya ambil hanya satu yang masyhur, iaitu word perkataannya ialah Dur Al-Manzum. Ini nama kitab yang disebut di dalam buku sejarah Melayu. Ya, dan dalam buku sejarah Melayu disebutkan juga antara kandungan, perbincangan, perbahasan di dalam buku tersebut ialah berkenaan dengan zat Tuhan, zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga af'al, ya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melihat tentang terms yang kita sebut sebagai technical terms ini, maka kita memahami bahawasanya ini adalah perbincangan yang berkait dengan kalam. Kan? Kalau ditanya apa itu zat, ya, boleh tak jawab apa itu zat? Apakah definisi zat? Ya, apa itu sifat? Ya, apa definisi sifat? Dan apa definisi af'al? Ya, para ulama kita telah bincang, yang mana saya boleh hanya sebut secara sepintas lalu, zat ia ditakrifkan sebagai ma, siapa tahu ya? Ha? Ma, maqama binafsihi, sesuatu yang berdiri pada dirinya, yang disebut sebagai being ataupun essence, ya, ataupun diri, self, kan? Itu tentang zat. Kemudian sifat, apa itu sifat? Maqama bighairi, sesuatu yang berdiri dengan yang lain. Jadi itu perbincangan yang mana dibincang di dalam diskurs ataupun ya wacana kalam. Jadi sebab itu saya bawa di sini bermula daripada kurun ataupun abad yang ke-15. Sebab kita tahu bahawasanya ya yang datang ke Melaka dan kerajaan Melaka terbina ataupun diasaskan pada kurun yang ke-15, kan? Pada kurun yang ke-15. Begitu juga dalam buku sejarah Melayu ini ada disebutkan tentang Sultan Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah yang memerintah kerajaan Melaka daripada tahun 1456 sehingga memerintah ke ataupun dia tak pernah, daripada 1456 sehingga 1477, ya, maknanya kurun yang ke-15, yang mana disebut dalam buku sejarah Melayu bahawasanya Sultan Mansur Shah ini sangat bersemangat ataupun berminat dengan persoalan yang berkait dengan teologi ataupun ilmu ketuhanan, yang mana ya disebutkan bahawasanya Sultan Mansur Shah dia mengemukakan persoalan berkenaan dengan orang yang mendiami ataupun penduduk dalam syurga ataupun dalam neraka, adakah mereka itu kekal selama-lamanya. Jadi ini pun ia termasuk dalam diskurs ataupun perbincangan dalam ilmu kalam. Kan? Sama ada ia berkekalan ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kita belajar tentang sifat, nanti kita akan sampai juga ya, sifat baka, kekal, kan? Jadi siapa yang kekal? Ya, kalau lihat kepada ayat Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kan? Jadi yang kekal ialah zat Allah Subhanahu wa Taala. Tapi macam mana kita kata disebutkan bahawasanya syurga dan neraka itu juga kekal, manakala orang yang masuk syurga dan orang yang masuk neraka juga kekal mendiami. Ya, ada maknanya orang masuk neraka kekal di dalam neraka. Jadi ini pun persoalan berkenaan dengan kalam. Ya, saya tak masuk kepada inilah, ya. Saya cuma hanya minta tentang perkembangan, ya. Kemudian pada abad yang ke-16, tadi abad yang ke-15. Ya, abad yang ke-16
Kalau kita biasa dengan buku Profesor Syed Muhammad Naqil Al-Attas, antara buku yang agak popular juga adalah buku berkenaan dengan manuskrip Melayu yang paling awal, iaitu berkenaan dengan terjemahan kitab Aqaid An-Nasafi dalam kurung yang ke-16. The oldest known Malay manuscript, 16th century Malay translation of the Aqaid An-Nasafi. Ya, tadi pun Dr. Ambaran telah sebut tentang Al-Imam An-Nasafi. Ya, iaitu pendokong yang mendokong pemikiran Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kan? Jadi maknanya telah wujud maknanya satu translation terjemahan pada kurung yang ke-16. Ya. Jadi ini mana disebut bahawasanya kita dapati pada kurung yang ke-16 pun ya kalam dibincangkan oleh masyarakat pada ketika itu, sebab buktinya ada Malay translation ya berkenaan dengan satu kitab yang masyhur iaitu kitab Aqaid An-Nasafi. Aqaid An-Nasafi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nasafi. Kemudian abad yang ke-17 sehinggalah abad yang ke-20 ya. Jadi saya nak bincang dan saya nak bahagikan pengaruh kalam ini kepada dua. Ya, iaitu satunya ialah pengaruh sufi tasawuf. Ya, dan ada yang sebut dengan perkataan sufi kalam. Ya, sufi kalam maknanya kalam yang terpengaruh dengan sufism, dengan tasawuf. Ya. Kemudian yang kedua ni ialah ini yang dominan, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa disekalikan? Ya, sebab kalau kita tengok dalam kitab umpamanya kitab Risalah Tauhid dan yang diterjemah daripada kitab Arab oleh dua orang tokoh iaitu Ustaz Abdul Ghani dua tokoh daripada negeri Johor ya, dalam kitab itu disebut tentang wabe ataupun penyusun yang menyusun kitab ilmu kalam dua tokoh yang utama iaitu Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sebab itu saya combinekan sekali Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ya, dan satu lagi ialah pengaruh daripada Sufism. Dan pengaruh daripada Sufism ini kita dapati dalam karya-karya ataupun penulisan tokoh seperti Hamzah Fansuri. Ya, Hamzah Fansuri dan juga anak muridnya, disciple Syamsuddin Sumaterani. Ya, kita dapati maknanya dalam karya-karya dua tokoh iaitu Hamzah Fansuri dan juga Syamsuddin Sumaterani yang membincangkan tentang persoalan teologi ataupun ketuhanan seperti sifat Tuhan dan sebagainya, tapi dipengaruhi oleh tasawuf, sufism. Umpamanya, sebut ni sufi kalam lah, sebab ada yang sebut dengan sufi kalam, maknanya kalam yang terpengaruh dengan sufism. Dia kata iaitu kalam yang mana dibincangkan mengikut mengikut apa yang telah di highlightkan ataupun apa yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama sufi. Dan yang paling dominan ulama sufi di sini ialah Ibn Arabi ataupun Syekh Al-Imam Mahyuddin Ibn Arabi dan juga anak muridnya, nama anak muridnya siapa ya? Ibn Arabi Abdul Karim Al-Jili. Ya, terutamanya dalam konsep yang disebut sebagai wahdatul wujud ataupun dirantau ini disebut wujudiyah. Ya, wahdatul wujud. Ha, jadi bincang berkenaan dengan tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi daripada perspektif ulama-ulama sufi
Dan ulama sufi yang dimaksudkan di sini ialah ya Ibn Arabi dan juga anak muridnya Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, iaitu secara khusus berkenaan dengan konsep yang dinamakan sebagai wahdatul wujud. Okey. Fasuri kita pun kenal. Saya rasa kenal ya Fasuri. Ha? Ya, dan dalam buku dia antara kita concern ni ialah berkenaan dengan kalam. Ya, berkenaan dengan perbincangan kalam, maka ya, dalam satu buku, saya cuba cari nama buku itu, tapi dalam bentuk manuskrip, nyatakan dalam bentuk manuskrip, yang mana dalam buku itu permulaan perbincangan tentang kalam itu dimulakan dengan dia punya statement yang masyhur, qaul yang masyhur, perkataan yang masyhur, iaitu man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Ya, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Dan daripada sini pun kita nampak pengaruh daripada sufi. Dan man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Walaubagaimanapun juga dibincangkan oleh ulama-ulama kalam merujuk kepada perkataan yang masyhur ini, tetapi dengan perspektif ya kalam, bukan dengan perspektif sufi. Ya, jadi Syekh Hamzah Fasuri ini bincang berkenaan dengan perkataan yang masyhur ini, tapi bincang daripada perspektif sufi. Okey. Yang lain-lain itu, satu lagi ialah saya nak sebut di sini. It seems to refer to the quality of thinking which brings someone to know his God. Thus, in the sixth chapter of his treatise, 70 pages, he highlighted the understanding of sifat in accordance with Al-Sufi, that the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala his own that. Okay, so yang saya nak fokus di sini ialah pandangan yang berkenaan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu his own that, ialah zat, diri zat itu sendiri. Sedangkan saya sebut tadi, apa itu sifat? Sifat ialah sesuatu yang berdiri dengan yang lain, ataupun secara khusus sesuatu yang berdiri dengan zat. Jadi di sini kita dapati Hamzah Fasuri, Syekh Hamzah Fasuri bincang yang mana berkenaan dengan sifat ini berbeza sedikit dengan pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab pandangan yang mengatakan bahawasanya sifat itu adalah diri zat itu sendiri lebih kepada pandangan, kalau secara spesifik ialah Mu'tazilah, kan? Mu'tazilah. Sebab itu kalau kita bincang dengan panjang lebar, ya, bila kita sampai kepada sifat ma'ani, ya, Mu'tazilah berbeza pandangan dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kan? Sebab apa? Sebab Asy'ariyah dan Maturidiyah berpegang bahawasanya sifat itu adalah sesuatu yang super added, zaidah, yang tambahan atau berdiri pada zat. Begitu juga dengan anak muridnya yang bernama Syamsuddin Sumatrani, ya, juga terpengaruh dengan pemikiran Ibn Arabi, pemikiran anak murid Ibn Arabi, iaitu Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili. Lalu kita boleh tengok maknanya kitabnya secara spesifik sebut ini ialah kitab Ibn Arabi, iaitu Anwarul Daqiq, Anwarul Daqiq. Ibn Arabi, kan? Anwarul Daqa'iq, ya? Anwarul Daqa'iq kitab Samatrani, Asif, ya? Okey. Kemudian kita tengok pula pengaruh Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam diskurs kalam di rantau Melayu ini. Saya ambil daripada kajian yang dibuat oleh Dr. Abdul Rahman Abdullah, yang mengatakan the first treatises on kalam systematically written in the Malay world were composed by Raniere and Abdul Rawak sendiri. Ya, ini pandangan yang disebut oleh Dr. Abdul Rahman Abdullah.
Ya, dia kata bahawasanya kalam di alam Melayu ini telah disusun dengan secara sistematik oleh Syekh Raniri dan juga Abdul Rauf Asikiri. Semua tahu siapa Raniri kan? Abdul Rauf Asikiri? Ya, jadi tokoh ulama di Aceh, ya, tokoh ulama di Aceh. Kalau tadi dua orang namanya Hamzah Fansuri dan juga Syamsuddin Sumatera. Ya, satu lagi ialah iaitu Syekh Raniri dan juga Syekh Abdul Rauf Sikiri. Ya, jadi dua tokoh ini adalah pendukung kepada pemikiran Asy'ariyah. Ya, dua tokoh ini adalah pendukung kepada pemikiran Asy'ariyah. Ya. Kemudian Raniri telah menulis, ya, buku banyak, ya, berkenaan dengan kalam ini. Nanti saya akan sampai kepada perbincangan berkenaan dengan karya-karya mengenai kalam ini, khususnya kalam yang terpengaruh dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ini nanti, ya, selepas daripada saya sebut tentang tokoh-tokoh ini. Ya, Raniri wrote extensively on kalam and sufism. He discussed the relationship between the realities of God and the universe and man. So, antara yang dibincang oleh Raniri ialah hubungan antara realities of God and the universe and man. Maknanya tentang hakikat-hakikat ketuhanan, hakikat ataupun tabiat alam ini dan juga tabiat manusia. Ya. Dan juga bincang berkenaan dengan perbezaan antara God and the universe. Okay, universe dalam bahasa Arab apa, ya? Universe. Ha? Kau. Okay, lagi. Lagi-lagi kau. Sebab bila kita sebut tentang ilmu kalam ini, satu term yang mesti kita jelas betul-betul iaitu alam. Ya, alam. Sebab alam yang biasa difahami, apa dia, ya? Alam semesta. Ya, alam semesta. Tapi alam dalam ilmu kalam ataupun ilmu akidah artinya apa, ya? Alam-alam. Alam ialah ma siwallah, ya, selain daripada Allah. Jadi sekarang bila kita sebut, ya, antara sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kan, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, ya, di situ disebut dengan term baharu. Ya, dan apa makna baharu? Apa makna baharu? Tidak lama, ya. Ya, baharu ialah dalam ilmu kalam, baharu ialah lawan kepada qadim, kidam. Ya, kidam. Jadi kidam apa makna dia? Kidam ialah tiada permulaan bagi. Itu perkara yang perlu kita fahami. Sebab sekarang ini pun banyak isu-isu yang mana mereka cuba nak mengatakan apa yang telah disusun oleh para ulama kita yang dahulu, iaitu sifat kidam. Mereka kata, ya, tidak ada dalam Quran perkataan kidam. Ya, begitu juga bila sebut qadim, ada perkataan qadim, umpamanya dalam surah yang sin, kal'urjunil qadim. Jadi kal'urjunil qadim seperti tandan yang tua. Jadi dia kata qadim yang ada dalam Quran bukan maksud tiada permulaan, tapi bermaksud ialah tua. Bila tua, dia berkait dengan masa, waktu, time. Jadi sebab itu perbahasan panjang berkenaan dengan kitab qadim ini. Ya. Dan baru-baru ini pun saya bertemu dengan seseorang lah. Dia cuba nak
apa nama ni, nak menolak ya apa yang telah diusahakan oleh para ulama kita, itu sifat 20. Dia kata contoh ya, kidam tak ada dalam Quran. Qadim tu makna yang bermaksud tiada permulaan baginya. Dia, saya cuba tanya dia apa makna pula ayat Quran huwal awwal wal akhir, kan? Apa makna huwal awwal wal akhir dalam Quran? Kalau kita terjemah secara harfi, dialah yang awal, dialah yang akhir. Apa makna awal? Apa makna akhir? Ha, jadi sebab itu, ya, dulu ada ni cerita luar lah, cuma nak kait kan. Sebab di sini disebut maknanya the origin of the world in time, God absolute transcendent, vis-a-vis man. And, jadi kita nak faham dengan jelas bila sebut qadim tu apa dia. And, jadi saya sebut cuba terjemahkan ayat wal awal wal akhir. Ya, jadi terjemahan secara literalnya ialah dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi bila sebut awal, apa makna awal? Macam tadi kan, oh saya datang awal. Apa makna saya datang awal? Ya, jadi kena faham di situ bila sebut awal, bila sebut khatib, ya, maknanya kita perlu di situ satu penjelasan. Ya, dan kalau kita lihat termasuklah Imam Al-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila dia bincang tentang qadim, dia sebut qadimun bila ibtida. Qadimun bila ibtida. Qadim-qadim tu ialah tiada permulaan. Qadim-qadim tu ialah tiada permulaan. Ini Imam Al-Tahawi. Ya, kita tahu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang yang rujuk kepada Imam Al-Tahawi sebab dia kata, ya, kitab yang dia kaji ialah kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah ataupun disebut juga dengan Al-Aqidah As-Salafiyah. And, dalam kitab itu sendiri disebut qadimun bila ibtida. Ya, mana nak jelaskan apa maksud qadim. Jadi sebab itu di sini maknanya perlu kefahaman bahawasanya bila sebut baharu, apa makna baharu? Baharu ialah yang ada permulaan. Tuhan dia adalah qadim, tiada permulaan, disebut dengan qadim. Ya, bahkan ada setengah ulama, ya, walaupun dia setuju dengan perbincangan sifat 20 itu, tetapi bila sampai kepada kitab, dia gunakan bukan kitab tetapi al-awwal. Ya, al-awwal. Itu maknanya pandangan masing-masing lah. Ya, tapi kita jelas di sini, walaupun disebut dengan kitab, apa maksud kitab itu sendiri? Ya, al-awwal, bila sebut huwal awwal wal akhir, apa makna huwal awwal itu? Ya, sebab huwal awwal ialah menjadi dalil kepada kitab. Okey. Kemudian a great contribution of Araniri in developing Ibn Kalam in the Malay world was his translation and commentary on the Mukhtasar al-Aqaid. Dan ialah mana Aqaid siapa? An-Nasafi, ya. Dan beberapa kitab-kitab, karya-karya lain lah yang mana dikarang oleh Syekh Araniri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okay, saya nak pergi kepada perbincangan Syekh Araniri ini tentang 20 sifat. Sebab saya dapati ada sedikit perbezaan dengan kalangan ulama-ulama yang bincang tentang 20 sifat juga. Tetapi pembahagian kita dapati adalah sedikit perbezaan. Dia sebut 20 sifat itu terbahagi kepada 3, yang nafsiyah, salbiyah dan juga maknawiyah. Term sama. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam perbincangan ulama-ulama yang membincangkan tentang sifat 20 ini, ya, 20 sifat itu dibahagi kepada 4. Ya, dibahagi kepada 4, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga maknawiyah. Dan di dalamnya itu sifat nafsiyah apa dia? Kalau nafsiyah yang biasa ialah sifat wujud. Sifat salbiyah
Ini dia punya sebab salbiah. Tapi kalau dalam perbincangan yang biasa, iaitu oleh ulama-ulama kita yang kebelakang ini, yang mencarahkan kitab Matan Ummul Barahin, maka lebih kepada salbiah itu kidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Maknawiyah pun kita dapati ya di sini disebut hayat, ilmu, sama, basar, qudrah, iradat dan juga kalam. Ya, sedangkan maknawiyah ialah haliyah, maknanya berkenaan dengan hal. Itu sedikit perbezaan sebab saya sentuh di sini, dan ini adalah sebenarnya ya membuka ruang kepada perbincangan. Sebab bila kita bincang tentang sifat 20 ya kita dapati 20 sifat itu di segi pertamanya susunan ada yang berbeza-beza. Ya, di segi pembahagian pun tadi kita nampak Syekh Ramiri ada perbezaannya. Walaubagaimanapun ini sebenarnya untuk mencambahkan lagi ataupun untuk memperkayakan lagi tentang kalam ataupun ilmu teologi di rantau ini. Sebab apa? Sebab bila kita selidiki maknanya ya kita dapati ada hujah masing-masing. Ya, ada reason kenapa. Misal kita kata kalau kita bilang sifat 20 ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kan 20 sifat. Tapi ada yang mana dalam bahagian sifat ma'ani yang 7 itu tidak bermula dengan qudrat tapi bermula dengan hayat. Ada yang susun begitu. Jadi ada reason masing-masing. Sebab itu bila kita bincang tentang 20 sifat. Jadi saya nak lebih spesifik ialah kita merujuk kepada ulama-ulama kita yang mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang develop kalam itu daripada pemikiran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ataupun Asy'ariyah secara spesifik. Dan maknanya kita dapati bahawasanya ya Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi ini kembangkan ya apa yang telah diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah subhanahu wa ta'ala dan juga ulama-ulama yang ada di dalam ataupun sealiran dengan Asy'ariyah, dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebab kalau kita lihat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia hanya bincang berapa sifat? 13. Ya, 13. Dan ada yang sebut 12. Ya, tapi kenapa kita bincang 20 sekarang? Itu mana ada perbincangannya, yang mana kita ambil daripada yang mengembangkannya, iaitu Al-Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai hari ini pun kita bila belajar sifat 20, sifat 20 kan. Dan sifat 20 ini kita kena fahami bahawasanya perbincangannya adalah bersifat tafsili. Ya, tafsili. Yang mana disebut oleh para ulama kita sebagai fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu ainnya ialah beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan secara ijmali. Ya, secara tafsili maknanya ianya adalah disebut sebagai fardu kifayah. Ya. Jadi itu kena faham. Dan satu lagi ialah bila sebut 20. Kenapa 20? Tidak 30, tidak 40, tidak 50. Ya. Ya. Sebab itu refer kepada perkataan Imam Sanusi. Dia sebut wa mimma. Wa mimma. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Mimma, apa makna mimma? Sebahagian. Ya, sebahagian. Bukan kita kata nak bincang semua tapi nak ambil sebahagian. Dan sebahagian ini menjadi teras, menjadi asas.
Kalau sudah memahami dengan jelas 20 sifat ini berserta dengan pembahagiannya, maka dia akan boleh membantu kita menjadi benteng, benteng yang kuat untuk menempuh cabaran-cabaran kehidupan daripada sifat ideologinya, pemikirannya berbagai-bagai. Dan ada yang disebut di akhir kitab itu, supaya jadikan ya benteng ini ataupun pengajian ini ya, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul ya, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, satu sifat yang harus bagi Rasul ya, berapa semua 50 kan 20 campur 1 41, 44 campur 1 9, 50 akaid yang mesti dipegang dan ada sebut mesti dijadikan ibarat seperti ya daging, darah daging ya, maknanya supaya sebati dalam diri kita, jiwa kita, sebab ini akan dapat menjadi benteng kepada kita untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa. Ya. Okey. Jam. Ya, dah 10 minit. Tadi 40 minit. Okey. Jadi saya sebut ni beberapa kitab yang menjadi syarah kepada kitab Ummul Barahin, sebab di sini disebut The Letter Developed by Imam Nasanusi, dan inilah yang di bincang oleh para ulama kita yang terkini ya, sama ada di Indonesia ya, Banjari ataupun Al-Fatani dan seumpamanya. Dan di sini senarai Malaikat Menterislah ataupun syarah-syarah di dalam bahasa Melayu yang mensyarahkan kitab Ummul Barahin oleh Imam As-Sanusi. Saya ambil ini daripada kitab yang Dr. Amran sebut tadi, iaitu buku yang ditulis oleh Dr. Cik Razi. Ya, saya boleh bacalah di sini tuan-tuan sekalian kalau nak lihat ya. Kitab Dura al-Fara'id bi Syarh al-Aqaid, dan juga kitab Hidayah al-Iman bi Fadlil Mannan dan Hujjah Siddiq li Daf'i Zindiq oleh apa tadi? Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian kitab Hidayatul Awam Bidayatul Hidayah Risalah Dua Kalimah Syahadah oleh Muhammad Zain Al-Ashi. Muhammad Zain Al-Ashi. Dan kitab ini Hidayatul Awam, Bidayatul Hidayah, dianggap sebagai kitab Melayu pertamalah yang bincang dengan detail berkenaan dengan sifat 20 ya. Kemudian Syarah Al-Aqaid Al-Iman oleh Syihabuddin Al-Hajj bin Abdullah Al-Jawi ya. Zahratul Murid oleh Abdul Samad Al-Falimbani. Dur Al-Thamin oleh Daud, Syekh Abdullah, Syekh Daud bin Abdullah Fatani. Kitab banyaklah ya, saya tuliskan di sini. Sahabat-sahabat sekalian boleh kalau nak ni rujuk ya kepada kitab ataupun buku yang ditulis oleh Dr. Syekh Razi, iaitu The Malay Exposition of As-Sanusi Ummul Barahin. Kemudian saya nak pergi kepada sinopsis kitab Ummul Barahin ini. Kita boleh lihat 4 main issues, 4 main issues yang dibincang dalam kitab Ummul Barahin. Yang pertamanya ialah tentang hukum akal, ya, rational justification. Ya, apa Imam Sami sebut, innal hukma al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin al-wujub wal istihalat wal jawab. Ya, jadi hukum akal, sebab hukum itu secara umum terbahagi kepada 3. Ya, kalau kita belajar dengan inilah ya, iaitu hukum syarak, hukum akal dan juga hukum adat. Jadi yang dibincang di dalam ilmu kalam, ilmu akidah ini ialah berkait dengan hukum akal. Ya, al-hukmu al-aqli. Innal hukma al-aqliya yanhasiru, terangkum. Mana hasar ni kita kepung. Ya, fi thalathati aqsamin, dalam 3 bahagian. Al-wujubu, wajib.
wal istihalatu mustahil, wal jawazu jaiz. Ya, itu segi hukum disebut dengan wujub, istihalah dan juga jawaz. Apa itu wujub? Diterangkan. Apa itu istihalah? Mustahil, diterangkan. Apa itu jaiz? Diterangkan. Ya, jadi di sini bukan saya nak maknanya bincang dengan itu, cuma nak bagi tahu perkembangan itu. Ya, jadi dalam kitab Mata Umul Barahim yang sekarang sampai sekarang dipelajari, daripada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama kita tadilah yang telah komentar ataupun mensyarahkan kitab Umul Barahim ini, ya, maka kita dapati empat perkara atau isu yang dibincangkan. Pertama tentang hukum akal, yang keduanya ialah tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebutkan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Kemudian sifat Rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, satu yang harus. Ya. Dan yang akhir sekali ialah tentang asyhadah. Ya, asyhadah. Syahadah iaitu diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan uluhiyah. Apa makna ilah? Makna ilah ya, diterangkan dengan ya istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru ilaihi kullu ma ada. Jadi itu yang disebutkan apabila membincangkan tentang uluhiyah. Jadi la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah secara ringkas disebut. Dalam kita memahami Muhammadur Rasulullah itu ada kaitannya dengan kewajipan bagi kita untuk percaya bukan hanya kepada Nabi Muhammad tetapi juga kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan malaikat, malaikat dan juga hari kiamat. Ya, jadi dari kitab-kitab termasuk kitab-kitab sekali, jadi empat perkara yang mana disebutkan bila dia bincang tentang Muhammad Rasulullah. Kewajipan percaya kepada segala rasul dan juga segala kitab dan juga hari kiamat dan juga para malaikat. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa dah habis sejam ya. Jadi kalau nak bincang tentang sifat 20 panjanglah. Ya, kalau bincang secara detail, kalau boleh berkitab lagi elok ya. Wallahu a'lam. Dan sebagai conclusion ya, saya nak sebutkan di sini penulisan oleh para ulama kita dalam ilmu kalam ini, kita dapati ya sudah sampai ke peringkat yang tinggilah. Sebab apa? Sebab mereka membincangkan bukan setakat sifat-sifat tetapi juga membincangkan apa yang kita sebut sebagai ontologi, epistemologi, metafizik dan seumpamanya. Ya, jadi sebab itu kita nampak bahawasanya perbincangan mereka adalah tinggi, cumanya perlu kepada penerusan. Ya, yang meneruskan siapa? Kita semualah. Ya, yang hendaklah meneruskan apa yang telah ditinggalkan, yang kita sebut sebagai kitab turas, kitab turas kan. Ya, sebagai legasi dan sebagainya. Tapi adakah kita cukup dengan kitab turas ataupun legasi itu tanpa kita berusaha untuk memperkembangkannya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ismail. Kesempatan ini juga saya ingin mengucap kesempatan bagi Dr. Amali. Betul, dan sekarang dipersilakan kepada sesiapa yang ada persoalan ataupun komen ataupun sebarang pendapat yang kita boleh kongsikan sementara kita ada masa untuk sesi ini. Ada pertanyaan apa-apa? Ini banyak perbincangan, saya nak tanya pandangan Ismail lah. Jadi kalau kita tengok di sini apa
apabila Syam Zafran Suri memberitahu bahawa sifat itu adalah unit zat, ya, mana tidak terpisah, dan kita nampak ini sama juga dengan pandangan Mu'tazilah, maknanya bahawa sebab dia berpegang kepada ialah maknanya takdir itu, maknanya sifat adalah unit zat, tidak berpisah. Kalau dia jadi sifat berarti dia dah berbilang-bilang, kan? Jadi bila kita tengok di sini, wadatul rujuk ni juga sama macam pandangan Mu'tazilah. Apa pandangan? Kalau kita kata sama tu, saya rasa tak setujulah. Sebab perspektif yang berbeza, kan? Maknanya yang ni dalam bentuk kita kata sufism, kan? Makna pandangan sufi. Yang ini dalam bentuk kita kata kalam, kan? Jadi kalau Datuk Ahmad kata sama, saya tak setujulah. Cumanya kebetulan. Bagi saya kebetulan. Sebab kalau kita maknanya bincang tentang sufi ni, dia kena maknanya bincang dengan direction sufi, kan? Wahdatul wujud ke syuhud dan sebagainya, kan? Jadi itulah Allah Ma'ala. Sebab itu kalau kita nampak di sini Raniri yang apa, tak setuju dengan Fansuri ini. Sebab apa? Sebab dia lebih kepada teologi, kan? Maknanya kalam, tapi ini pula lebih kepada sufi. Setahu saya adalah, cuma saya tak boleh nak spesifik lah, tapi ada perbincangan tentang ayat tabitan dan sebagainya. Cuma bagi pandangan saya, walaupun kita sebut ayat tabitan dan sebagainya, tapi masih lagi dalam rangka hawadith, mana sesuatu yang baru, kan? Bukan sesuatu yang qadim. Sebab yang qadim hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat dia, kan? Bagi Mu'tazilah bagaimana Syekh Maktum? Adakah makdum tu memang kekal, memang adil? Oh Allah. Dia tak balik, nak tambah? Dia pakar. Kalau tak ada, saya silah. Soalan lain? Halim nak soalan? Halim. Dia bila kita sebut teori, kan? Jadi sekarang tugas kita bukan setakat nak tahu, tapi kita nak menjadikan, kita sebutkan seperti darah daging kita, kan? Darah daging kita mensebati dengan jiwa kita. Dan ilmu kalam ni ataupun ilmu akidah ni bukan kita kata setakat ilmu semata-mata, tapi mana sebagai satu pegangan kita yang kita kena pegang. Kalau kita kata ilmu syariah fiqh ni, kita kena amal, kan, buat. Tapi ilmu akidah ni maknanya dia berbentuk pegangan, kan, pegangan yang kita mesti pegang. Jadi bila kita faham dan kita berpegang,
maka apa jualah bentuk cabaran, pemikiran, maka kita boleh screen ataupun boleh nampak mana yang betul, mana yang tak betul. Nah, itu yang penting. Kalau kita bercakap mengenai perkembangan ilmu kalam di Nusantara daripada abad 15 lagi, jadi macam mana status ataupun kelangsungan ilmu kalam sifat 20 ni pada waktu sekarang, khususnya di pusat-pusat pengajian lah, sama ada di APTA ataupun di sekolah, adakah benda ni masih apa panggil mendapat tempat dekat Malaysia ni sendirilah? Kalau kita tengok kajian, sebab saya pernah terbaca kajian yang dibuat oleh Dr. Fauzi Hamad, kan, tentang silibus-silibus beberapa pusat pengajian tinggi awam. Ada makna didapati kalau bidang itu spesifik ataupun jurusannya, macam kita kata usuluddin, masih lagi dipelajari. Masih lagi dipelajari tentang kita kata kalam, tentang firaq dan sebagainya. Tapi kalau pengajian umum, maka kita dapati agak maknanya tidak dibincangkan secara mendalam. Mungkin kita kata, oh, dia rasa bahawasanya cukup dengan sekolah, kan. Sekolah memang belajar, kan, masih lagi maknanya bertahan. Tapi peringkat pengajian tinggi ini kita dapati, ya, kalau pengajian umum atau pelajar yang tidak mengambil secara takhasus usuluddin, mungkin mereka tidak diekspos dengan pengajian sifat 20 ini. Ya, itu yang menduga kita kalah. Sebab saya tengok sendiri di kampus kita ini, silibus CFS, sebab masa saya belajar dulu, peringkat matrikulasi kita habiskan bincang tentang sifat 20. Ya, kita dulu guna kitab apa namanya, kitab tafsir ringkas, tapi bincang tentang sifat 20, tafsir al-aqad islamiyah, ya, tapi maknanya bincang tentang sifat 20, kan. Tapi sekarang ni saya tengok syllabus CFS pun juga bincang, kalau yang dia punya umur lah, tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, kan. Bukan kita kata tak boleh, tapi maknanya biar asas berkenaan dengan sifat 20 itu difahami dengan baik, dan kalau nak belajar yang lain itu baru kita boleh nampak, maknanya tadilah sebagai benteng kita nampak mana yang betul, mana yang tak betul, kan. Kalau yang tak betul kita perlu baiki, kan. Jadi sebab itu sekarang ni bila tengok, maknanya kat CFS belajar itu, di kampus belajar yang itu. Sebab syllabus Islamic Akidah di peringkat ini pun, peringkat kampus ni, ya, kita dapati juga bincang tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak disentuh pun berkenaan dengan sifat dia. Itu Islamic Akidah 2010. Wallahu a'lam. Ya, dalam sufi kalam sendiri, apakah yang menjadi menjadi asas bagi kelompok ilmuan sufi itu diiktiraf sebahagian daripada ilmuan yang membawa konotasi kalam dalam pembahasan kitab mereka? Kalau klasifikasi kita memisahkan mereka daripada arus perdana mutakallim, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa yang menyebabkan dia orang berbeza? Adakah dari segi metodologi atau subjek yang dibincangkan? Okey. Sebab bila sebut sufi kalam tadi, saya maksudkan ialah dia bincang, maknanya diskurs kalam macam sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan seumpamanya, tapi daripada perspektif pemikiran sufi. Sebab itu maknanya wahdatul wujud juga bincang tentang tauhid, kan, maknanya ketuhanan, tapi bincang dalam bentuk atau konsep yang pemikirannya adalah pemikiran sufi, kan. Jadi di sini saya nampaknya, maknanya
nak bezakan, nak bezakan, kita kena lihat kepada latar belakang. Kalau macam Imam Ghazali pun, dia seorang mutakallim dan dia seorang sufi kan, tapi berbeza dengan Ibn Arabi kan, betul tak? Ha, jadi sebab itu maknanya kita tengok latar belakang. Kalau Imam Ghazali dikenali sebagai mutakallim, teologian, dan juga dikenali sebagai sufi kan. Jadi Hamzah Fansuri dikenali sebagai apa? Teologian ataupun sufi kan. Tapi dalam perbincangan beliau itu rahimahullah, juga maknanya ada perkara-perkara, subjek-subjek yang berkait dengan kalam, takdirlah ketuhanan dan sebagainya. Allah Allah. Tambah kemudian persoalan-persoalan akidah yang dialami oleh penduduk Nusantara, atau dia sekadar pengulangan kepada tradisi Asy'ari kalam, dan tidak merupakan respon kepada masalah setempat yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Kalau dia sekadar pengulangan, satu, tidak ada kreativiti di kalangan ulama Nusantara untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ia sekadar copy paste dan bukan kreativiti untuk memberi respon kepada persoalan akidah masyarakat setempat. Terima kasih Dr. Mali ya. Okey, inilah bagi saya peranan commentaries, the super commentaries, and maknanya syarah. Kalau kita kata translation, betul lah dia ambil bulat-bulat kan. Tapi bila sebut commentary ataupun syarah, dia akan syarah tadi berkait dengan semasa ataupun masyarakat setempat kan. Macam kalau belajar tafsir, dia ada tafsir yang maksud, tafsir ra'i kan. Jadi sekarang maknanya bila sebut commentaries, mana saya lebih maknanya ulama Nusantara ini mengambil pendekatan setempat kan, dalam kita kata mensyarahkan ataupun menghuraikan yang asalnya memang daripada kita kata pengaruh Asy'ariyah kan, tapi dalam framework yang sama cuba untuk maknanya memahami suasana dalam masyarakat di Nusantara kan. Sebab itu komentaris, peranan komentaris kan, dan bukan satu. Sebab itu kalau kita tengok beberapa level yang misal kalau tengok kita Faridatul Faraid kan, berbeza dengan Aqidatul Najib kan. Sebab Aqidatul Najib ni lebih luas dia punya perbincangan kan. Sebab itu maknanya bagi saya lah, maknanya komentari itu sendiri sudah pun menunjukkan bahawa apa yang dihuraikan bukan setakat kita kata copy and paste daripada pemikiran Asy'ariyah, tetapi dia nak sub ataupun nak kaitkan dengan problem masyarakat setempat. Allahuakbar. Ya, betul tak cik? Soalan Dr. Amal itu memang penting bagi kita ya. Setakat ini misalnya yang Dr. Ismail tunjukkan tu tadi, Mubarak punya commentaries tu, kita kena tengok sejauh mana dia kreatif ataupun sejauh mana dia loyal to the original text. Jadi kita boleh tahulah. Mana katakan kalau dia punya lebih kurang sama jadi segi matan tu, mungkin tak banyak dia buat. Kalau lebih panjang mungkin dia lebih penambahan. So saya rasa ini penting lah. Misalkan yang valid tentang tajwid kalam ni, apa yang barunya, apa yang relevannya. Ini perkara yang kita kena ambil berat lah ya, kalau siapa yang nak agenda atau di kalam. Falsafi, ini tak ada
spesifik yang satu benda dan susah untuk kita nak apa tu, sebab ada perbincangan yang kalam yang mana dia tidak dibincangkan dari satu spesifik, dia begitu sebaliknya. Tapi kalau kita kata spesifik kalam ni ialah satu benda yang memang ditulis di konsul, maksudnya wujud satu reconcilas, nak reconcile antara tasawuf-tasawuf ni dan juga kalam. Dan adakah ini sebabnya, maksud kalau kita, kalau kita dapat pada hari ini dengan pemikiran moden barat yang mengandungi beberapa falsafah moden yang menjadi ancaman bagi kita, boleh tak kalau kita guna kalam asyairah sikit ada yang kita tajdidkan dengan kita nak cuba reconcile dengan bahasa-bahasa falsafah moden untuk kita nak sediakan satu model kalam baru yang mampu mendekonstruk idea falsafah apa tu moden yang barat pula. Tapi maksud ataupun dengan kata lain, kita membicarakan falsafah moden tetapi dengan kalam itu sendiri. Betul yang terlalu saya rasa betul lah, maknanya ini pun saya rasa isi pun maknanya macam itu. Kalam bukan semata-mata, tapi kait mana-mana fizik kan, dalam dimensi yang berbeza-beza kan. Jadi saya rasa itu satu soal yang baiklah, mana kita bentuk satu model bukan setakat kita kata terhenti kepada apa nama ni model yang lalu, tetapi model yang baru dengan ilmu-ilmu yang yang telah didevelop dalam bentuk yang baru untuk kita maknanya relevankan kalam ini dengan dengan semasa kan. Saya mana saya setuju, bukan setakat kita kata dengan 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 kita kata yang ada, yang sudah ada, maknanya telah di apa nama, diasas untuk ulama dahulu, asyairah dan sebagainya kan. Tapi maknanya kalau kita kait dengan yang baru macam fizik yang saya rasa untuk merang usahakan dan sebagainya, sains kan, dan sebagainya, maknanya itu benda yang saya rasa baik, betul lah baik maknanya. Kita kena usahakan ya. Kalau tak ada apa-apa soalan ataupun sebarang tambahan, maka kita tutuplah majlis apa tu, sesi soal jawab kita pada hari ini. Dengan kesempatan ini saya nak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ismail atas perbentangan yang menarik berkenaan dengan tinjauan perkembangan ilmu kalam Nusantara, dengan kita melihat beberapa tokoh yang namanya sudah tak asing lagi dalam pengajian tauhid yang Madrasah Asyairah Maturidiyah di Malaysia. Kita kenangan nama-nama Sanusi dan juga Raniri dan juga sebagainya. Dan dengan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian atas kehadiran kalian pada hari ini, yang mana seperti mana yang dimaklumkan ini adalah sesi terakhir kita bagi seminar kalam hari ini. Dan alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapatkan daripada pembentang yang menyentuh pelbagai isu yang cuba kita nak fahamkan ilmu kalam tu, dan bagaimana kita nak membawa perbincangan ilmu kalam itu sesuai dengan perbincangan moden yang untuk kita nak bina satu ilmu kalam yang mampu kita gunakan untuk nak menangani masalah-masalah yang kita hadapi pada zaman moden yang penuh dengan konflik pemikiran dan sebagainya. Dengan itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Amran selaku Ketua Pegawai Eksekutif daripada ISI, dan juga Dr. Ismail, Dr. Amali, dan juga rakan-rakan komiti, dan juga tak lupa juga daripada sahabat daripada Harian Metro kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Terima kasih isi kepada Isra Jisra Komiti, kerana dengan siri dia